Assalamualaikum teman-temanku semuanya, dimanapun berada, sehat-sehat ya semuanya ya. Apakah ya masih ada yang menunggu video Mbak Kris? Terima kasih pokoknya ya yang baru bergabung ataupun yang sudah lama juga teman-temanku semuanya ya. Nah, ini dia kegiatan hari ini, pagi ini ya. Tadi habis nganter Gali sekolah, itu langsung ke warung ya, mampir beli sesuatu gitu. Dan lanjut kegiatan selanjutnya. Oh iya, aku mau info nih untuk teman-teman yang di Batam. Buat ya kalian yang butuh nanti kue kering, bisa komen ya, mana tahu mau order ke Mbak Kris nanti awal pertengahan ya, insya Allah pertengahan Februari. Ini aja udah tanggal berapa ya? Ya pokoknya Februari antara pertengahan atau akhir aku udah buka orderan kue ya teman-teman ya. Terus ada peyek, keripik pisang ya. Oma yang bikin ya kalau untuk peyek itu ya. Kalau Mbak Kris, hampers kue kering, hampers puding, hampers cake, bolu, cake potong lah segala macam insya Allah dibuatkan kalau ada yang order. Terutama yang di Batam ya. Bisa DM juga ke Instagramnya Mbak Kris. Ini di gorengan, ini beli gorengan kemarin ada rawitnya. Ambil rawit. Ya udah, kita lanjut dulu ya, kita percepat dulu ini sambil beres-beres, sambil ya pokoknya nyambi lah semuanya. Sebelum masak aku pasti beresin dulu ya biar agak luas gitu ya. Ini juga mau dimasukin, dilapin dulu biar agak kering, baru masukin ke lemari ya teman-teman. Pengen banget makan mie ini, laksa Singapura nih. Dulu di Tanjung Pinang sering makan ini nih. Aduh. Ini cabai enggak usah lalu. Sambil nyuci, spray-spray, handuk-handuk. Lanjut masak. Ini mau rebus bayam, mau nyambal terasi, bikin apa ya, sama ada goreng
ini paru, ini udah seminggu ya Oma, minggu lalu diungkep gitu. Ini mau digoreng. Udah, karena suamiku anakku nggak makan paru ya, jadinya aku bikinin sambal apa ya, sambal teri sambal teri sama terong aja ya. Sambalnya, sambal terasinya itu mau numis ini dulu. Ya, ya nanti diicip aja. Nanti mau diicip. Maaf ya videonya enggak panjang-panjang karena biasa lah ya, ini goreng paru. Wah, parunya tuh hitam tapi bukan gosong ya, memang paru kan kayak gitu ya. Ini lauk semalam enggak habis diangetin. Ini mau dimasukin ke lemari, ini masukin dulu aja lengkap. Teman-teman, alhamdulillah udah selesai nih lauknya ya. Ada sambal terasi, ada sayuran bayam rebus ya, sama ini tadi. Tuh, nanti palingan nambah-nambah telur dadar ya sini. Biasanya telur apapun lauknya tuh kayak gini, ada aja yang kayak gimana tanpa telur dadar gitu. Ya udah teman-teman, selamat beraktivitas siang ya, selamat makan siang juga. Kayaknya nggak bikin video makan ya teman-teman, udah sering soalnya ya. Sekalian makan, ini mau buru-buru soalnya makannya langsung jemput sekolah si Gali ya. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, aku lagi nungguin bapaknya Gali lagi potong rambut, jadinya aku sini dulu ya. Ini promo-promo teman-teman tuh. Aku beli yang promo aja. Mana ya? Oh ini. Udah dapet ini dan ini. Ini nambah air satu sama nambah fishball 8 ribuan. Ini Don Buro. Ini deket rumah loh, depan perumahan. Tuh, di deket situ. Makan dulu. Thank you.
Terima kasih.